Hai UC People, perkenalkan saya Lilis. Di channel ini kita akan membagikan tips-tips sekitar dunia fashion. Dan pada episode ini saya akan membagikan cara membuat bustier. Fungsi dari bustier ini adalah untuk dalaman kebaya yang berfungsi untuk penggantinya kamisol. Dia berciri khas adalah press body dengan 4 tulangan. Setelah sudah terjadi ciplaan pola, kemudian kita akan membuat pola ukuran sendiri dan kemudian terjadinya pecah pola. Ini adalah yang akan dihasilkan pecah polanya. Nah, pertama yang ditentukan adalah seperti biasa lingkar badan, arahnya ke sini. Ini yang sudah penambahan dari ukuran, lingkar pinggang, lingkar pinggul. Sesuai dengan rumus yang sudah pernah saya ajarkan. Kemudian untuk menentukan panjang bustier adalah semua ukuran itu ada di bahu. Sekitar kurang lebih adalah 55 cm. Dari sini sampai ke bawah 55 cm. Ya. Untuk bagian leher sampai batas dadanya bustier adalah sekitar 13 sampai 14 cm. Saya tandai 13 sampai 14 adalah batas ini. Ini saya tandai 13. Jarak untuk tingginya bas adalah dari ujung ke sini sampai ke sini adalah 17 cm. 17 cm. Jarak yang di sini saya akan tebalkan lagi untuk kalian supaya enggak bingung. 13 sampai 14 cm, yang dari ujung sini adalah 17. Kalau sudah ditentukan angka 17, kita tandai, kita titik. Ini yang 14 atau 13, baru kita bentuk penggaris yang sudah punya. Kalian punya masing-masing di rumah, sudah pernah dibagikan. Tinggal dicari angle-nya aja. Ketemukan. Ketemukan. Stop sampai di sini dulu. Untuk kupnat, jangan lupa karena sudah ukuran dirubah, kupnat pun juga ada penggeseran. Yaitu 0, berapa, tergantung dari pinggang kalian. Ini adalah contoh kupnat yang sudah digeser ya. Saya tandain pakai titik putus-putus. Titik putus-putus, abaikan titik yang hitam karena itu hanyalah pola dasar. Ya, ini adalah yang sudah di sesuai dengan ukuran kalian masing-masing. Ini saya tandain sampai ke bawah karena dia pecah pola sampai ke bawah. Nah, karena penggeser bagian kupnat atasnya tinggal diluruskan saja, tidak merubah sampai ke atas. Cukup jelas di sini tempatnya. Ya. Setelah sudah ada penggeseran dari kupnat, dari ujung yang di sini dengan ujung yang di sini, ini yang titik-titik merah ya, kita fokus ke titik-titik merah ya, adalah bergeser 3 cm, 3 cm kanan dan kirinya. Kita fokus ke titik merah. Sampai ke ujung sini adalah bergeser 1 cm, ini 1 cm, terus rata sampai ke bawah. Semuanya bergeser 1 cm, 1 cm. Kita fokus ke yang kupnat yang sudah digeser. Saya akan menentukan inilah yang dipilih adalah garis yang lurus. Ini yang dipilih. Terus stabil sampai habis. Ya, ini kita fokus yang merah ya. Ini yang dipilih. Ini kita agak melengkung sedikit ya. Memang agak melengkung sedikit supaya bentuknya lebih bagus ngikutin bentuk basnya. Kalau untuk membuat bustier, rumusnya adalah tidak perlu penambahan 4 atau 2. Aslinya adalah ukuran asli badan kalian. Ya, misalkan 90 tanpa penambahan apa-apa, langsung 90 dibagi sesuai dengan rumus. Begitu juga pinggang, misalkan 70 langsung dibagi sesuai dengan rumus. Nah, penambahannya karena ada di langsung di polanya. Setelah sudah terjadi yang titik-titik ini adalah pola ukuran kalian.
keluarlah dari titik-titik ini adalah 1,5, 1,5, 1,5. Ini ya, saya tandain 1,5, 1,5, 1,5. Nah, ini tinggal keluar dari titik-titik ini yang kita punya. Garis yang lurusnya merah ini adalah yang dipakai. Tentukan sudah panjang yang sudah dipilih, kita tutup dia. Nah, ini lanjutkan. Nah, itu dia. Belakang, pola belakang tinggal menyesuaikan dengan depan, kurang lebih. Ini yang sudah saya tentukan adalah yang sudah dirubah ukurannya. Kita fokus yang sudah dirubah ukurannya, garis bintik-bintik biru ya. Kemudian juga ada penggeseran untuk kupnat. Saya akan bintik-bintik dia per 10-nya dari ukuran pinggang. Ini adalah bintik-bintik adalah yang sudah dirubah ukurannya. Kalau tidak ada perlu penggeseran kupnat, tidak perlu juga menggeser kupnat. Ini kayak gini, putus-putus, hampir sama dengan yang di depan. Sama yang di depan sampai lurus ke bawah. Untuk panjangnya sama, pengecekannya adalah dari ujung bahu sampai ke bawah adalah 55, sama dengan yang di depan sini ya. 55, kita tutup dia sampai di sini 55 yang sudah dipilih. Jangan lupa ada penambahan 3 cm dari belakang untuk resleting. Nah, kemudian ini ukuran yang sudah ditambah seperti yang di depan, sama 1,5, 1,5, dan seterusnya sampai ke bawah. Di kupnat ini juga keluar 1 cm, 1 cm, 1 cm, sama dengan yang bagian kita fokus yang di biru ya. Kita fokus yang di biru. Saya kasih tebal, ini adalah yang sudah di pakai untuk ukuran bustier. Ini. Dan ini juga ada penggeseran sudah, penambahan di 1,5 sama kayak depan. Nah, untuk bagian bawahnya sini tinggal sesuaikan aja panjang sisinya berapa, sesuaikan dengan panjang sisi yang di belakang. Nah, untuk bagian untuk ke bawahnya dari ujung sini, ujung tengkuk ya namanya ya, tulang leher belakang sampai ke bawah sekitar 30 cm. Tinggal disamakan aja ini. Ini ketemu 30 cm. Selesai sudah. Jadi inilah yang dipakai. Ini yang dibuang, ini yang dibuang. Nah, UZ People, kalau sudah selesai pola bustiernya, kita kasih nama. Di sini adalah TM1, TM2, kemudian ini yang tidak dipakai kita coret-coret aja dulu ya, supaya kalian nanti kalau gunting biar nggak bingung. Yang kita pakai adalah garis lurusnya merah ini, TM2. Saya akan menggunting, melepas pola ini dari. Nah, tips untuk menggunting ini adalah saat kupnat ini kita lipat ketemukan dengan kupnat yang sebelahnya ini. Nih, sebelahnya sini saat menggunting, jadi supaya kelihatan bagus dilipat. Nah, lepas ya. Setelah sudah terjadi melipat, kita lepas. Ini yang sudah nggak kepake, yang saya coret-coret tadi. Yang dipakai adalah semua garis yang lurus merah. Bagian bawahnya juga kita lepas. Bagian bawah dilepas sesuai dengan ukuran.
ini yang tidak perlu dipakai. Inilah jadinya gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya sama langkahnya dengan yang bagian belakang. Kita kasih nama adalah TB1, TB2. TB itu maksudnya tengah belakang ya. Tengah belakang 2. Kemudian kita pun akan coret dia supaya tidak terpakai sebelah sini. Nah, itu yang dibuang. Kita lepas dari polanya ini. Ya. Kita lepas. Kita fokus dengan garis lurus yang biru. Yang dipakai adalah garis birunya. Bukan putus-putusnya, juga bukan yang hitam. Garis lurus biru. Nah, ini dia pola bustier bagian belakang ya. Nah, ini sudah selesai. Kurang dikit untuk bagian resletingnya, kita buang dikit ya, kan memang harus mintanya 3 cm. Inilah kita punya bagian sini ya, ini ya pola jadi. Hai UC people, tadi sudah saya menjelaskan cara membuat bustier. Mudah bukan? Nah, silakan mencoba.